Loh, kok malah gaya? Saya Iqbal Rifandi, saya berprofesi sebagai Junior Aviation Security di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Saya Vita, latar belakang saya Ina, saya dari PLN. Saya Devi Stiawati dari Madiun Jawa Timur, profesi saya sebagai bidan dan promkes yaitu promosi kesehatan puskesmas. Hai, nama saya Norsalina, panggilannya Ina, saya inspirator di KI4, profesi saya adalah sekretaris. Perkenalkan, nama saya Herian, biasa dipanggil Rian. Profesi saya sebagai Product Development Engineer di salah satu multinational company di alat berat. Ya, hari ini seharian full menjadi seorang guru di sebuah sekolah yang tetap di Balikpapan Timur, di SD 016. Kegiatan saya di kelas ya memperkenalkan tentang profesi saya secara umum, kemudian memperkenalkan profesi saya juga ya sebenarnya, karena kebanyakan anak-anak itu bercita-cita yang umum-umum saja seperti polisi, tentara, dokter, guru, dan lain sebagainya. Kami dari Kasih Inspirasi itu mengajarkan kepada mereka bahwa profesi itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Bahkan dari hal yang paling rendah, penjual sayur itu sebenarnya juga sebuah profesi. Kemudian seorang penarik nira, kemudian petani kelapa itu juga merupakan sebuah profesi. Halo Pak Kamila, apa kabar hari ini? Saya hari ini menjadi inspirator di KI Balikpapan di SD 016 Balikpapan Timur. Suasananya di kelas itu sangat menarik. Kita bisa bertemu sama adik-adik yang masih lucu, masih lugu. Jadi kita seperti flashback ke satu momen di mana dulu saya masih kecil, masih memakai baju putih dan celana merah. Sepertinya mereka itu masih sangat lucu, lugu, dan sepertinya tidak ada beban dalam hidup mereka. Panjang dan saya sangat super
wow sekali ketika bertemu dengan adik-adik SD 16 Balikpapan ini dan bertemu dengan fasilitator pasukan. Mereka ngajak aja semua dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Suasana di kelas itu sangat menyenangkan. Malin, saya boleh dipanggil tembuknya ya? Caranya apa tadi? Polisi. Halo, nama saya Rehan. Saya cita-cita saya menjadi insinyur. Dadah. Kita mereka juga unik-unik, walaupun mereka masih kecil tapi mereka bisa melafazkan dengan lantang cita-cita mereka. Cita-cita anak-anak itu sangat banyak, unik. Ada yang jadi pelayan. Pelayan atau pelayar ya? Punya keren banget. Cita-citanya tadi itu yang paling unik itu dia pengen jadi petani kayak bapaknya. Nggak aneh sih, tapi unik saja. Kebanyakan anak-anak itu bermimpi yang tinggi-tinggi gitu ya, tapi mau jadi bos kemudian. Tapi kita memberikan motivasi dan inspirasi kepada mereka, mereka boleh jadi petani. Bosnya petani yang punya ribuan hektar ladang, yang punya ribuan hektar ladang sawah, itu yang saya inginkan dari mereka. Dengan kegiatan ini sangat bagus sekali dan dari pihak sekolah sangat mendukung karena pertama bisa menambah pengetahuan dari bagi anak-anak kita, pertama masalah pengalamannya masing-masing pembawa pengajar atau pembawa makalah, kemudian anak-anak juga sangat gembira ya belajar mendapat pengetahuan sambil bersenang-senang, bernyanyi, dan seterusnya. Jadi kegiatan ini alangkah baiknya tiap tahunnya bisa dilanjutkan. Merasa demikian, terima kasih. Menurut KI, ini sebenarnya KI ikut sertaan KI saya yang ketiga. Karena saya ikut KI lagi itu karena rasanya ada satu semacam ketagihan, jadi candu. Jadi mungkin entah next time ikutan KI, lah dimanapun saya. Oke, okay. See you. Saya ikut KI karena saya terinspirasi dan menginspirasi. Dengan hati, dengan mata, melihat anak-anak dengan cara sukses selalu. Dunia anak, dunia mimpi mereka dan cita-cita. Ikut kasih inspirasi. Sebenarnya cita-cita yang tertunda sih. Aslinya tuh kepingin jadi guru, cuma nggak kesampaian ya. Akhirnya ada sebuah kesempatan di satu wadah kasih inspirasi di Kota Balikpapan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kasih inspirasi Balikpapan. Semoga tetap terus maju, semangat dalam menebarkan inspirasi untuk anak-anak. Kenapa saya ikut KI? Alasannya pertama, satu, mungkin ini menjadi bulan terakhir saya di Balikpapan. Saya akan pindah ke satu kota lagi untuk bekerja. Jadi saya ingin meninggalkan kenangan positif selama saya di Balikpapan, sehingga ketika saya berada di kota yang baru, saya akan bercerita bahwa Balikpapan itu merupakan kota yang juga inspiratif yang dapat mendidik anak-anaknya. Pan untuk kedepannya, kasih inspirasi, maju terus, pantang mundur, dan selalu semangat. Juga kedepannya saya bisa ikut KI Balikpapan selanjutnya. Kemudian harapan saya untuk adik-adik kedepannya, semoga kedepannya adik-adik di sekolah ini bisa menjadi orang yang sukses dengan profesi apapun ya. Karena sukses itu belum tentu menjadi seorang presiden atau menjadi seorang menteri, tapi apapun profesi dia ke depannya, mereka bisa menjadi orang yang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dewi. Saya Eki. Saya Dita. Kami dari Dokumental 83. Suasana di kelas tadi ramai, cukup beragam ya. Terus, semoga mereka bisa mencapai cita-cita yang udah mereka terus bilang itu.
what you love, I love what you do. Hai semua, nama saya An. Saya Dima. Kami relawan masih rapawan kelas 7-4 di SDN 016 Balikpapan Timur. Nah, suasana kelasnya gimana tadi? Tadi asik, menyenangkan, dan mereka sangat welcome dengan kita. Adik-adiknya juga sangat excited, sangat atraktif. Semua games yang diberi oleh relawan inspirator, adik-adik ngikutin semua. Terus cita-cita unik anak-anak itu ada satu anak-anak. Ya soalnya anak-anak itu seringnya pengen jadi polisi, dokter, guru, tapi ini si anak ingin jadi seperti orang tuanya yang tadi itu mulai SD 16 buat ini. Dan tadi juga banyak yang ingin menjadi seperti inspirator yang memang dari pekerjaan juga seperti bang harapan buat anak-anak ke depan, usah belajar, pantang menyerah, dan tetap bermimpi dan yakinlah ketika kamu akan ketika kamu belajar, rajin belajar, ketika kamu terus berdoa, kamu berusaha, semua mimpimu itu akan tercapai. Kita bilang kelas inspirasi yuk. Oke, buat teman-teman relawan yang lain, kelas inspirasi Balikpapan, tanah airku, tanah airku, tanah airku, sejuta warna.